apa yang harus dilakukan pada saat malam Nisfu Sya'ban? Umat Islam bisa membaca doa keistimewaan malam Nisfu Sya'ban sebagai amalan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberitahukan berita datangnya bulan Sya'ban kepada yang lain, maka haram api neraka baginya. Amalan di bulan Sya'ban yang lain yaitu dianjurkan membaca surat Yasin sebanyak 3 kali. Surat Yasin yang pertama dibaca untuk memohon panjang umur dan ketaatan serta ketakwaan dan dapat istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Yasin yang kedua dibaca untuk memohon diluaskan rezeki yang halal dan menolak bala. Surat Yasin yang ketiga dibaca untuk memohon ditetapkannya iman Islam hingga akhir hayat. Selain surat Yasin, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar, tahmid, takbir, sholawat Nabi, dan zikir-zikir lainnya. Berdoalah secara khusyuk, meminta apa yang tersirat dalam hati, karena malam Nisfu Sya'ban adalah malam yang sangat diijabah untuk dikabulkan semua doa-doa dan hajat-hajat yang diinginkan.